Tetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk lima tahun mendatang tak butuh waktu lama. Sejumlah partai yang sebelumnya berseberangan kini mulai merapat ke kubu pemenang. Kekuasaan memang menggiurkan. Tapi di sisi lain, koalisi besar juga dibutuhkan Prabowo Gibran agar dukungan di Senayan aman. Ini penting agar kebijakan dan juga program pemerintah mendatang berjalan lancar tanpa ganjalan, apalagi gangguan. Tapi bagaimana nasib demokrasi jika mayoritas partai bergabung dalam koalisi? Lalu siapa yang berani ada di luar pemerintahan dan juga jadi oposisi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam semua. Selamat malam dan selamat datang Bipin Sopian, politisi PKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Wihadi Wianto, politisi Partai Gerindra. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini ada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara inilah dua arah, saya Cerlis. sebagai presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyambangi Muhaimin Iskandar, cawapres Anies Baswedan yang kencang bicara perubahan. Usai pertemuan, Muhaimin dan Prabowo mengungkapkan keinginan untuk bekerja sama di pemerintah mendatang. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Sikap serupa juga ditunjukkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tidak lama setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, Surya menyambangi Prabowo di kediaman. Partai pengusung Anies Baswedan ini pun menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit dan kekesan hati yang mendepankan objektivitas hanya Partai NasDem dan PKB. Partai Persatuan Pembangunan juga menunjukkan sinyal dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sejauh ini hanya Partai Keadilan Sejahtera dan PDI Perjuangan yang belum memutuskan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Tahun nanti juga akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk. Apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dikaji di mendalam termasuk pentingnya menjaga kesehatan demokrasi tadi. Prabowo Gibran memang harus merangkul partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju jika ingin pemerintahnya tidak diganggu. Dari data yang sudah diolah Litbang Kompas menunjukkan, perkiraan jumlah kursi DPR 2024-2029, di mana koalisi Prabowo Gibran mendapat total 280 kursi, sedangkan koalisi Anies Mohaimin mendapat total 190 kursi dan PDI Perjuangan total 110 kursi. Tapi kalau semua partai ini merapat ke pemerintahan, siapa yang akan mengawasi dan mengingatkan kalau pemerintah keliru membuat kebijakan? Dan mungkinkah demokrasi di negeri ini berjalan tanpa ada check and balances yang seimbang? Kita mulai dua arah. Saya ke Bang Bes dulu. Bang Bes, jadi Nasdem posisinya gimana? Sudah merapat ke pemerintahan? Merapat ke pemerintahan. Uh, bahwa kita sama-sama menyaksikan beberapa hari kebelakang ini. Tokoh-tokoh nasional, tokoh politik nasional itu saling berkunjung satu sama lain, dan saya yakini kita yakini bahwa pertemuan itu tentulah membicarakan hal-hal yang penting dan perlu bagi kemajuan bangsa ke depan. Hmm. Itu dulu Pak Prabowo negarawan dengan mendahului untuk mendatangi partai-partai eh, politik yang eh, bahkan yang menjadi lawan politik pada kontestasi. Pemilu presiden kemudian juga gayung bersambut, saling mengunjungi. Eh, terjadi kan seperti itu yang kita lihat bersama. Tentu, eh, bangsa ini adalah bangsa yang besar dan eh, tidak cukup rasanya. Hanya segelintir pihak yang harus kemudian berdiri berhadapan dengan isu global okay. sehingga harus menjadi satu e, kesepakatan bersama untuk kembalilah kita bersatu setelah hmm. negeri ini memberikan ruang maaf saya untuk, potong artinya betul konfirm sudah gabung ya ya kan seperti yang, nanti nanti akan ke sana hmm. nanti akan ke sana e, kalau dibilang gabung atau gak gabung itu hanya bisa kemudian di, di diwujud nyatakan ketika dibacakan Okay. Pada saatnya, bukan pada hari ini. Pada hari okay. ini, mungkin yang terjadi adalah komunikasi-komunikasi hmm. dua arah dan di internal masing-masing. Ya, untuk membahas apa kira-kira yang terbaik bagi bangsa ini yang dapat kita sampaikan, kita okay. usulkan. Baik, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, PKS juga kan sempat ketemu dengan uh, NasDem. Begitu, ini apa yang kemudian dibahas? Apakah emang uh, koalisi perubahan mau rame-rame, geser ke koalisi pemerintahan? Yang pertama kami silaturahim halal lebih halal bahwa e, pemilu sudah selesai, MK sudah memutuskan dan kemudian e, halal lebih halal kami juga mengundang Pak Surya Paloh untuk hadir di Milan PKS besok hari Sabtu dan kemudian kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama kurang lebih satu tahun selama Pilpres dalam sejarah mungkin Nasdem dan PKS kemarin baru bekerja sama sebelumnya mungkin kalau di daerah iya dan kemudian kami juga sharing bagaimana kerjasama ke depan baik di uh, parlemen maupun di pilkada jadi bagi kami uh, kemarin kami punya kesamaan sikap bahwa dimanapun posisi antara PKS dan Nasdem kami saling menghargai kalau misalnya berbeda atau ada yang sama, tentu kita akan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi kalau diantara kami saat ini terus setelah itu komunikasi dengan PKB dan nanti juga besok silaturahim dengan banyak partai politik, kami juga akan keliling dan sebagainya untuk menunjukkan kedewasaan kita berpolitik dimanapun posisi kita. Ketika kita berbeda, tetapi silaturahim komunikasi bisa terjalin. Arti, Itulah yang ingin ditunjukkan oleh silaturahmi, PKS Silaturahmi antar partai politik ini tidak bisa diterjemahkan sebagai sinyal politik bahwa koalisi perubahan akan bergabung ke koalisi pemerintahan. Yep. Kalau kami melihat uh, sampai saat ini, sebenarnya masih jauh ya. Kalau kita melihat, ya nanti kan Oktober sebetulnya pelantikan ya. Kemudian kita hanya ingin menunjukkan bahwa... Setelah MK, kita harus relaksasi, kuning daun, hmm. bangun silaturahim, komunikasi okay. dari hati ke hati, ya. Dan untuk menunjukkan kepada publik bahwa sudah selesai pilpres itu sudah selesai. Okay. Saatnya kita bareng-bareng, kira-kira apa solusi terbaik terhadap persoalan bangsa okay. yang saat ini kita hadapi? Jadi jangan sampai elit-elit partai ini malah berseteru antara satu dengan yang okay. lain. Kalau buat PKS, pilpres sudah selesai, nampaknya buat PDP pilpres belum selesai, ya Bang jadi. Kalau secara formal konstitusional prosedural saya kira pemilu presiden sudah selesai ya karena hanya itu ruang konstitusi yang diberikan oleh apa namanya kita semua dalam rangka konteks pilpres. Mm. Tetapi PDI Perjuangan masih punya tugas ya karena kami masih memasukkan gugatan di PTUN tetapi kepada KPU mempertanyakan perbuatan melanggar hukum KPU. Ini kami rasa perlu. Kenapa? Karena memang pemilu kemarin itu ada banyak hal yang harus kita revisi supaya tidak terulang. Oke. Okay. Dan itu terlihat sangat nyata dengan tiga pendapat dissenting opinion dari hakim Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Jadi ini lebih kepada upaya kita menyelamatkan masa depan, okay. bukan lagi mempersoalkan yang lalu. Dan, dan dalam konteks itu saya kira seluruh komponen bangsa ini membutuhkan itu. Ya, karena dan juga harus di, diingat sejak awal bahwa yang dipersoalkan baik itu di Mahkamah Konstitusi maupun di ruang publik itu bukan soal kontestasi, tetapi soal perilaku kekuasaan. Seperti kita tahu tiga poin besar yang diangkat dalam uh, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu adalah uh, nepotisme, ya, kemudian soal bansos dan cawe-cawe kekuasaan. Jadi bukan antar pasangan calon kalau kita mau melihatnya secara substansial, ya itu penting. Lalu kedua, eh, ya saya juga harus mengucapkan eh, selamat buat pasangan yang sudah ditentukan secara formal dan konstitusional sebagai pemenang pemilu. Dan terus terang, tantangan bagi bangsa ini sangat-sangat besar pada hari-hari ini karena kita tahu hampir seluruh bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat itu naik tinggi, ya. Bahkan bursa efek kita hari ini jatuh sampai 2,6 basis poin. Rupiah kita juga melonjak tajam di atas 16.200 yang artinya inflasi akan meningkat, harga bahan pokok akan semakin uh, mencekik rakyat. Inflasi juga akan menyebabkan kesulitan ekonomi rakyat ya. Belum lagi kondisi geopolitik, kondisi global yang tidak terlalu apa namanya memberi harapan gitu ya. Jadi saya rasa ke depan memang sudah saatnya untuk semua kembali memikirkan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Oke, saya ke Bang Wihadi. Kalau bicara soal apa yang terbaik bagi bangsa, apakah artinya harus sama-sama dirangkul semua? Ya, ini mesti harus kita uh, lihat dulu, dudukan dulu bahwa intinya itu Pak Prabowo kan ingin mengajak seluruh anak bangsa membangun negeri ini. Mengajak seluruh anak bangsa itu ditegaskan dalam pada saat pidato kemenangan quick Con, dan juga pada saat di KPU, dan kemudian juga Pak Prabowo selalu mempunyai prinsip seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Nah, artinya di sini bahwa keinginan Pak Prabowo adalah bagaimana membangun negara ini setelah konsultasi selesai, kita sama-sama membangun dan menghadapi. Uh, segala tantangan yang ada dan kemudian juga kita melihat bahwa sudah selesai uh, game is over dan kita sama-sama membangun negara ini untuk menyesuaikan rakyat ini baik gini, kasih yang... gini Memang sekarang di parlemen, kalau memang nanti sudah dilantik, kan komposisinya masih kurang dari 50%, begitu, ya. Apakah kemudian harus dirangkul semua? Ada anggapan gini: "Oh, jangan-jangan pemerintahannya kurang pede, nanti program-programnya akan dijugal di DPR." Iya, permasalahan eh, koalisi di DPR, kita melihat bahwa eh, koalisi yang kuat adalah memang koalisi yang mempunyai suara atau kursi yang lebih daripada 50 persen itu idealnya sebagai koalisi yang kuat untuk bagaimana memberikan suatu kekuatan dalam program-program pemerintah bahwa tidak semua program pemerintah itu dianggap adalah sesuatu hal yang mereka selalu kritisi dan challenge dalam, dalam tanda kutip bahwa semuanya salah tetapi kita memerlukan juga dukungan dari parlemen Nah, dukungan dari parlemen ini memang diperlukan sehingga apa yang menjadi keinginan koalisi kuat adalah koalisi di mana yang mempunyai kekuatan di dalam memberikan suatu uh, dukungan atau suatu kekuatan kepada pemerintah untuk menjalankan program. Oke, saya ke Kang Ujang, Kang Ujang, apakah koalisi yang kuat itu artinya harus dirangkul semua? Apakah bercheck and balances kita nanti? Ya, saya mengatakan begini, saya berkali-kali ketika ditanya ya, bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat artinya prabowo gibran harus kuat. dan kuat itu pasti secara kuantitas uh, dukungan politik di parlemen. tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. cuma persoalannya ketika semua partai politik dirangkul gitu ya, maka ya ban, ketika bandul kekuasaan itu ada di pemerintah dan itu mayoritas, yang kita takutkan adalah mohon maaf ya ketika tidak ada kontrol yang kuat dari kekuatan di luar parlemen termasuk dari kekuatan oposisi, maka yang terjadi adalah apa? Diktator. Ini menjadi persoalan. Ataupun nanti demokrasi tidak akan sehat. Nah inilah harus kita pikirkan ke depan bagaimana sebenarnya formula bangsa ini ketika misalkan pemerintahnya terlalu kuat, maka mohon maaf ya kalau kita lihat bicara eh, kemarin Pak Jokowi, terlalu kuat. 82% sampai. Bahkan di akhir hanya PKS, menyisakan PKS kita demokratnya. Masih Oke ke artinya gini, ini partainya yang menyelamatkan diri atau pemerintahnya yang ingin diselamatkan oleh partai-partai politik yang dirangkul. Ya, saya meyakini dulu bahwa sama mulianya ada di pemerintahan maupun di oposisi. Saya meyakini itu. Dan dalam konteks itu pun pasti dua-duanya akan membangun bangsa dengan cara masing-masing. Uh, Tetapi yang harus kita berikan kalau demokrasi tanpa adanya kekuatan penyeimbang, okay. tanpa ada kontrol yang kuat terhadap pemerintah ini menjadi demokrasi yang tidak akan sehat. Titik poinnya Dengan di situ. cara masing-masing. Kalau saya ke PKS gini, besok rencananya PKS itu akan mengundang Prabowo untuk ikut halal bihalal. Apakah ini kemudian jadi sinyal cara masing-masing versinya tadi Kang Ujang untuk ikut berkoalisi? Nanti dijawabnya sejeda di luar. Sidang Sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? PKS mengundang besok Ahlal bihalal. Itu mungkin muka untuk lihat dialog, untuk ngobrol banyak ya. Kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir ya dan partai-partai yang lain juga berhadir. Kita tunggu saja berapa hari ini moga-moga kalau Pak Prabowo datang ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut ya. Kita kembali ke dua arah. Prabowo datang akan dikasih karpet merah sebagai presiden pemenang dan juga ada kalimat ini adalah mukadimah. Jadi Muka dima apa nih untuk berkoalisi bersama apa gimana? Yang pertama saya harus sampaikan bahwa acara besok itu adalah acara halal bihalal dan milen PKS yang ke-22 <tuk> kami mengundang semua calon presiden, calon wakil presiden yang kemarin bertarung di pilpres 2024 dan yang kedua ada semua ketua umum partai okay. sudah beberapa sudah ada yang konfirmasi hadir termasuk pak prabowo sebagai capres dan juga sebagai ketua umum gerindra hmm. ya, jadi bagi kami ya menghormati tamu ya bahwa kami berharap semua itu bisa hadir karena untuk membangun komunikasi Meskipun nanti kita tidak tahu ada persamaan atau perbedaan tetapi yang paling penting adalah setiap anak bangsa para tokoh ini memang harus membangun komunikasi. Oke. Okay. Dimanapun nanti keputusannya sampai saat ini kami harus sampaikan PKS belum menentukan berada di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi saya senang loh dengar tensinya PKS sekarang sudah semakin landai begitu nampaknya bersahabat. Apakah udah ngirim-ngirim sinyal apa gimana nih? Ya, sebetulnya ini rasional ya bahwa kami kalau PKS selama 10 tahun di era Pak SBY di dalam dalam pemerintahan 10 tahun di era Pak Jokowi, kami insya Allah istiqomah sampai bulan Oktober di luar pemerintahan. Okay. Kami akan melihat apa? Melihat maslahat dan madurutnya. Jadi mm. PKS itu punya mekanisme yang cukup mapan dalam penentuan di dalam atau di luar pemerintahan. Okay. Ada 99 anggota Syuro yang akan menentukan kira-kira manfaatnya untuk bangsa dan negara ini PKS di dalam atau di luar pemerintahan. PKS misalnya di era Pak Jokowi, kami merasa ketika tidak ada satu partai yang menjadi oposisi, maka kami mengambil peran itu, meskipun kami juga ditawarkan untuk masuk kepada pemerintahan waktu itu. Dan saat ini tentu kita juga akan mengkaji dan meminta masukan dari seluruh kader, dari seluruh pengurus PKS di Indonesia untuk bagaimana masa depan PKS di 2024 sampai 2029. Poin penting bagi kami adalah maslahat dan madrotnya untuk bangsa. Okay. Apakah di dalam atau di luar apakah di dalam bisa memberikan perubahan perbaikan untuk bangsa atau bisa jadi lebih baik di luar pemerintahan supaya bisa memberikan check and balances untuk bangsa negara ke depan. Baik, Bang Dedi, <tuk> kalau PK yang selama ini kencang menentang pemerintah, keras tensinya sekarang sudah mulai melembut. Artinya, mungkin sudah ada sinyal-sinyal untuk geser ke sebelah. Tinggal PDIP yang konsisten ada di oposisi sendirian, nggak apa-apa. PDIP maksudnya hilal udah kelihatan, udah gitu kelihatan. Ya. Jangan gitu lah. Pertama, kita harus uh, samakan persepsi dulu dengan konsep yang namanya oposisi. Hmm. Oposisi itu kan hanya dikenal di negara-negara parlementarian, ya, karena mazhabnya berbeda. Sebutlah misalnya di... Uh, Inggris antara partai buruh dengan partai konservatif ini kan dari mazhab ekonominya, ya, mazhab pengelolaan negaranya itu semuanya sudah totally berbeda, sehingga oposisi itu adalah konteksnya berlawanan. Tetapi kan di Indonesia kita tidak mengenal itu sebenarnya, ya, kita mengenal yang namanya di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kenapa butuh ada di luar pemerintahan? Karena itu harus menjadi penyeimbang dalam pengelolaan kekuasaan hmm. juga menjadi sumber dari alternatif-alternatif kebijakan ya. Lalu kemudian apa? Juga untuk menjaga hal-hal yang bersifat ideologis karena oposisi okay. ini ada macam-macam. Ada oposisi seremonial, ada oposisi oportunis, radikal kan gitu ya, ada oposisi ideologis macam-macam. Tapi di dalam atau di luar pemerintahan dalam konteks Indonesia bagi saya adalah bagaimana memperkaya setiap kebijakan publik supaya benar-benar muara dan hilirnya itu untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit. Tapi jadi penyeimbang sendirian nggak apa-apa bagi PDIP cukup kuat PDIP untuk menggoyang kebijakan pemerintah di parlemen nanti. Kalau dipahami sebagai konteks menggoyang saya kira itu lagi-lagi salah ya, ya. tapi Uh, apakah PD Perjuangan siap sendiri? Saya nyatakan itu siap. Dan kita sudah melalui itu selama 10 tahun pemerintahan uh, Pak SBY 2004 sampai 2014. Ya, Jadi itu bukan soal siap atau tidak siap. Tapi sejauh mana itu bisa memberi arti bagi penyelenggaran kekuasaan, pemerintahan, dan pemenuhan harapan-harapan rakyat itu secara lebih efisien dan lebih efektif. Jadi di sana yang paling penting Menurut kami gitu jadi kalau harus PDI perjuangan sendiri yang berada di luar pemerintahan itu satu apa namanya niat murni yang memang untuk kemaslahatan bangsa Oke. gitu loh. Saya ke Kang Ujang jadi kalau PDIP sendirian di luar pemerintahan akankah efektif untuk check and balance? Ya dalam eh, konstruksi check and balance itu tidak karena di demokrasi itu pasti suara terbanyak yang akan dilihat dan akan dinilai. Kalau parlemen dikuasai oleh Prabowo Gibran, ya setiap kebijakan pasti akan selesai, akan diketok palu, akan dieksekusi. Cuma problemnya adalah kalau sama sekali tidak ada penyeimbang, ini menjadi problem. Hmm. Nah saya melihat kalau konstruksinya seperti itu, katakanlah hanya meninggalkan, menyisakan PDIP, maka ini akan ditolong, akan dibantu oleh kekuatan sipil sosial, biasanya begitu pihak-pihak masyarakat akademisi atau si society yang peduli terhadap perkembangan demokrasi biasanya akan membantu dalam konteks uh, tadi ya uh, uh, PDIP yang menjadi oposisi itu tapi saya meyakini PDIP itu dari dulu ya saya mengatakan dari orde baru gitu waktu saya masih kecil gitu, uh, pak SBY 10 tahun gitu. ketika ada di luar pemerintah itu lebih gesit lebih lincah bahkan cenderung lebih apa namanya tanda petik yang lebih galak dan itu positif dalam konteks membangun demokrasi yang sehat kuat dan beradab, nah ini sebenarnya yang kita butuhkan bahkan kalau saya menantang gitu bagaimana sebenarnya PKS juga mendampingi gitu loh apa namanya PDIP untuk menjadi oposisi, nah kalau misalkan bayangan saya gitu PDIP lalu PKS ini katakan ideologi nasionalis dan islamis di sini PKS apa namanya kader-kader yang militan dan apa PDIP juga teruji dalam konteks beroposisi ini menjadi sebuah Konstruksi bernegara yang positif menurut saya, walaupun memang secara kuantitas akan kalah di parlemen, tapi, tapi bisa paling saya tidak mewarnai begitu, begitu Oke, dalam konteks beroposisi. Karena saya be sekira begini, kalau dikatakan bahwa PD Perjuangan hanya efektif berada di luar pemerintahan itu salah kaprah. Ketika Ibu Mega berada dalam pemerintahan, itu lahir banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya bisa membuat kita keluar dari krisis ekonomi yang luar biasa tahun uh, 98 itu. Jadi terbukti bahwa sesama, selama pemerintahan PD Perjuangan di bawah Ibu Mega kita bisa keluar dari jeratan krisis yang sangat mendalam. Boleh. Dan bentar dulu dong. Selama pemerintahan Pak Jokowi seluruh yang menjadi mimpi kita itu ada karena apa? Karena dikawal oleh PD Perjuangan. Jadi kalau sampai Pak Jokowi mendapat approval rating yang begitu tinggi. Politik stabil, ekonomi jalan itu karena ada PD Perjuangan di dalamnya. Jangan dianggap karena Pak Jokowi sendiri, ya karena kami mengalami dinamika. Misalnya, walaupun undang-undang omnibus law atau proyek semacam kereta cepat itu secara ideologi tidak sejalan dengan PD Perjuangan, tapi karena komitmen kita untuk menyukseskan yang menjadi program Pak Jokowi akhirnya semua berjalan jadi asumsi bahwa PD Perjuangan hanya bagus kalau oposisi itu salah sama sekali. Ya saya boleh menambahkan bang Deddy ada dilema dalam konteks uh, PDIP menempatkan uh, apa nama, kekuasaan itu misalkan ketika ada dalam pemerintahan Pak Jokowi banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi ini juga menurut saya bukan berarti sesuatu yang tidak boleh tetapi sesuatu yang menjadi problem misalkan ketika Pak Jokowi Uh, apana ingin menghadirkan sebagai uh, namanya tuan rumah Piala dunia PDIP menolak Anda harus mengecek dulu izin Anda harus mencek dulu hmm. PD Perjuangan berada dalam pemerintahan ya tetapi fraksi PD Perjuangan di DPR itu adalah perwakilan rakyat jadi pada waktu Ibu Mega menjadi presiden pun kami minta izin kepada uh, Ibu Mega untuk menolak undang-undang investasi penadaman modal asing misalnya, untuk menolak impor beras, uh, untuk menolak yang namanya kenaikan BBM. Okay, itu yes. dilakukan Jadi, PDI Perjuangan uh, karena itu soal ideologi. Saya gitu mau loh. menyampaikan satu hal ini, bahwa kemudian bergabung atau tidak bergabung bila kita memakai tadi eh, apa Bung Deddy katakan bahwa DPR adalah dewan perwakilan rakyat artinya. Bila kita ada di satu kamar yang sama tak masalah di luar mas, eh, di kamar yang sama pun eh di luar kamar itu pun tak ada masalah sebetulnya. Tinggal bagaimana komitmen kita baik kita di dalam maupun kita di luar adalah sebesar besarnya untuk kemaslahatan. Iya. Saya kira itu yang harus. kita Ya itu tadi makanya adik. saya sampaikan bahwa pada pemerintahan ibu Megawati pun fraksi PD Perjuangan berkali-kali minta izin untuk menolak kebijakan Ibu Mega, ya, artinya kebijakan pemerintah. Jadi kita menjalankan itu karena apa? Karena kita punya fundamental ideologi yang jelas. Tetapi sebagai eksekutif itu banyak daya pengaruh kontest apa namanya konfigurasi di. Katakan parlemen, konfigurasi politik para stakeholder, kondisi global yang sangat mempengaruhi, di mana pemerintah harus mengambil kebijakan. Okay. Tetapi sebagai partai kita kan punya landasan ideologi. Om Jadi Dedi. bahkan pada pemerintahan Ibu Mega tidak menghalangi kita bersikap kritis. Artinya seluruh partai bergabung pun? Saya bicara pdi perjuangan lah. Ya artinya kalau ya, pdi perjuangan. Nah, karena tadi kan kritik. Kalau Tadi kan asumsi, bergabat. asumsi dari <laughs> pengamat mengatakan PDI Perjuangan itu hanya pemerintah. efektif kalau oposisi. Itu yang saya bantah, nggak ada urusannya oh, dengan ya. Pak Bestari gitu loh. Engga. Jadi saya hanya mau menyampaikan kepada publik Cuma karena ini pembelajaran. Oh, Oke, okay. ya. Jadi itu Pak Ujang. Jadi ya. bahkan dalam pemerintahan kita pun tidak dilarang bersifat kritis. Ya. Yang dilarang itu adalah menghijack, ya membajak. Karena bahkan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan pun kalau itu bagus partai politik tidak boleh membajak. Jadi kalau ada program yang bagus nanti dari Pak Jog, dari Pak Prabowo saya kira pdi perjuangan juga akan dukung. Hmm. Tetapi kalau tidak baik dari cara pandang kami tentu akan kami sampaikan masukan, sampaikan kritik bahkan penolakan. Oke, okay. tapi yang jadi pertanyaan gini, jadi siapa yang dibajak sama pemerintahan? Memang seberapa menantang sih uh, tantangan uh, kita ke depan sampai kemudian semua parpol harus dirangkul? Kepani, oh, oh. Ya, begini: kalau semua partai dirangkul, itu adalah bagaimana kita menciptakan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan uh, untuk menuju suatu pembangunan yang menjadi satu tujuan kita untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Jadi, kita membutuhkan stabilitas dalam membangun. Nah, stabilitas itulah yang dibutuhkan bagaimana kita ini mempunyai visi yang visi dan misi yang sama dan dalam satu program-program pemerintah kita juga bisa tetap ada suatu kritisi tetapi hmm. bukan suatu menciptakan instabilitas. Oke. Okay. Nah, stabilitas ini penting karena bagaimanapun juga seringkali bahwa dunia usaha itu akan melihat stabilitas ekonomi stabilitas daripada politik. Baik. Nah, ini yang mengakibatkan kadang-kadang terhambatnya suatu pembangunan, suatu investasi nah ini kita dalam situasi era yang di mana secara global tidak sedang baik-baik saja kita butuh yang namanya secara domestik kita stabilitas stabilitas nasional kita membutuhkan itu maka kita semuanya bagaimana kita berkomunikasi menyamakan visi dan misinya kita bersama-sama membangun okay. nah, bagaimanapun juga dalam masalah mengkritisi parlemen DPR itu adalah Legislatif yang memang bertugas untuk mengkritisi, karena mereka adalah mendapatkan mandat dari rakyat. Suara rakyat jadi DPR ini memang berbeda pada era sebelum reformasi, karena pada saat ini adalah DPR dipilih langsung, bukan secara tertutup. Baik ini, merangkul semua demi stabilitas nasional itu kata Pak Wihadi. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan gini, ketika semua parpol-parpol par, itu dirangkul, apakah kemudian parpol yang sudah dari awal menyokong Prabowo-Gibran itu baik-baik saja ketika banyak orang yang tadinya di luar berseberangan kemudian jadi ikut masuk ke dalam? Saya kira permasalahannya adalah bahwa kita berkoalisi ini dengan koalisi yang sudah ada, koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat bahwa koalisi Indonesia Maju yang sekarang ini tidak, ubahnya adalah Kabinet Indonesia Maju juga, okay. minus PKS. Maaf saya potong, tapi gini, ada pernyataan dari uh, AHY yang menyatakan jangan sampai kelihatan kuat di luar, kurang lebih seperti itu ya, jangan sampai kelihatan kuat di luar tapi kemudian keropos di dalam. Bagaimana dengan respon Anda? Nanti dijawab saja dari di luar. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Bidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Bidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Bidang sengketa pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Waktunya masih cukup sebetulnya untuk uh, bisa saling uh, bermanuver dalam arti yang positif ya. Karena kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal uh, 5 tahun ke depan. Tapi juga koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya. Uh, besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid artinya jangan sampai terkesan besar tetapi kropos nah Pak Prabowo tentu menginginkan besar tapi kuat gitu artinya tidak tidak mudah patah, tidak mudah rontok di tengah jalan tolong teman-teman yang baru begitu baca program-program Pak Prabowo kemarin begitu mm -hmm. kan ada cukup banyak, tuh. ada 10 program prioritas yang ingin dikerjakan tuh mm -hmm. semoga kita punya pemahaman yang sama mm -hmm. untuk kemudian mensukseskan 10 program itu begitu sehingga kemudian satu dua tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini hasilnya sudah bisa terasa kan? Oke. Okay. Nah, janji, janji janji Pak Prabowo itu sudah bisa ditunaikan ke para pemilih begitu. Kita kembali di dua arah. Saya langsung ke Mas Wihadi untuk dijawab. Jadi gimana? Jangan sampai besar tapi keropos di dalam kesulitannya Ya itu kan sesuatu hal yang eh, kekhawatiran bisa terjadi. Tetapi bahwa dengan adanya komunikasi dan juga adanya sesuatu kesamaan dalam masalah kita sebagai anak bangsa untuk sama-sama visi misinya dalam membangun bangsa ini, saya kira apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo menjadi koalisi yang kuat itu adalah koalisi kuat, kuat dalam fondasinya memang kita bukan bahwa program-program Pak Prabowo itu kan kita kan keberlanjutan keberlanjutan dan penyempurnaan. Hmm. Jadi dalam hal ini semuanya kita sudah paham, semuanya sudah mungkin sudah tahu bahwa keberlanjutan yang ada dalam program Pak Jokowi kemudian juga ada satu penyempurnaan di situ. Ini adalah mempunyai satu visi yang sama-sama mereka semua partai koalisi juga baik yang sudah ada di Indonesia Maju maupun nanti yang akan bergabung di belak, kemudian itu menjadi sesuatu hal yang saya kira tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan karena e, sudah e, di sini portofolionya sudah jelas. tapi apa ini? artinya kegelisahan seperti yang disuarakan ketum Demokrat ini apakah juga sudah dikonfirmasi ke parpol-parpol lain ya sebelum Nasdem masuk, PKB masuk atau PKS mungkin nanti setelah ini masuk. saya kira permasalahan e, komunikasi itu sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari bahwa memang bagaimanapun juga bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita mesti harus mengajak seluruh anak elemen bangsa untuk sama-sama membangun, dan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat koalisi pun juga sama-sama sudah tahu bahwa kita memang harus melibatkan semuanya. Oke, okay, saya ke Bang Bes. Bang Bes, Nasdem siap untuk dari perubahan ke keberlanjutan. Seperti yang tadi Bang Jansen sempat mention, baca dulu itu semua apa visi misi dari Prabowo Gibran kalau gabung. Ya, kita berharap bahwa kata perubahan itu jangan diartikan secara sembarangan hmm. aja gitu ya. Jadi memang perlu uh, apa namanya? intelijensi dalam mengartikan perubahan itu. Perubahan jangan berubah-ubah maksudnya ya. Jadi, Lu kritik sekarang masuk. Begini, sederhananya saja, ya. Keberlanjutan, penyempurnaan untuk apa? Untuk mencapai satu perubahan menuju tempat yang lebih baik lagi. Nah, inilah yang harus dikawinkan. Jika memang kita akan bersama-sama ke depan kan okay. begitu saja, maka nanti bukan kemudian tawarannya adalah sekian kauku kasih menteri itu pragmatis nggak di Nasdem itu bukan ranahnya Nasdem itu, kita lihat kita akan bergabung dengan porsi apa gitu. Hmm. Maka kalau diberi, oh berkelanjutan jangan lagi ada perubahan, justru berkelanjutan itu itu akan membawa satu perubahan toh. Nah gimana tuh bang Det? Kan itu aja ini. Oh, kalau Terus saya sana. membaca pesan dari Ahy tadi, kan dia bilang, "Untuk apa besar tapi kropos?" Itu kan pesan yang sangat kuat. Kalau banyak-banyak diajak masuk, nanti banyak yang tidak puas, jadi nggak solid. Kan itu satu sisi bisa kita tangkap seperti itu. Jadi, apalagi dikaitkan dengan program yang dulu berbeda. Jadi saya kira itu tentu kan terpulang kepada Pak Prabowo. Ya, bagaimana dia nanti kemudian mengatur konfigurasi kabinetnya itu menurut kami lebih kepada pesan terhadap Gerindra daripada ke, terhadap yang lain. Nah makanya inilah kemudian bahwa inilah kesempatan pada hari ini sedemikian banyak warga negara bangsa ini yang berharap terjadi perubahan. Nah dengan ajakan-ajakan kebersamaan tadi dari yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan disambut oleh semua kalangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kesatuan Di dalam membangun bangsa ini ke depan nah, Nanti yang paling banyak berubah baik. nanti Nasdem soalnya Kenapa gitu? Ya karena dulu kan dengan uh, digum perubahan Itu kan banyak sekali dari usu, apa, uh, program Pak Jokowi Ya yang mau kita bawa untuk perubahannya ini ya. Wong Cilik Enggak ini semua yang Wong Cilik, berubah Wong Cilik Termasuk kita yang ajak, kemudian Saya harus mengatakan ya. begini Bahwa Kenapa Gerindra membutuhkan banyak partai Setidak-tidaknya adalah majoritas di Uh, lembaga legislatif itu kan memang untuk stabilitas politik, ya bagaimana semua program pemerintah itu bisa berjalan tanpa ada perlawanan atau katakanlah uh, ganjalan atau kritikan dari partai-partai di luar pemerintahan hmm. dan itu sah-sah saja saya kira. Tetapi juga harap diingat oleh masyarakat bahwa negara ini juga membutuhkan satu check and balances yang kemudian bisa mempertajam menyempurnakan apa yang kemudian direncanakan atau diputuskan dilaksanakan oleh pemerintah dan itu sama baiknya. Jadi kalau negara ini berjalan dengan semuanya masuk ke dalam pemerintahan di dunia ini cuma ada itu partai komunis atau totalitarian. Ini ambivalen. Ya, tadi jadi, mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Ini bagaimana sebetulnya saya ini? Saya kan mau kasih contoh. Ya kalau secara filosofi, kan tadi saya bilang semua pemerintahan membutuhkan kestabilan politik. Ya. ya tetapi di sisi lain, ketika seluruh partai berada dalam satu pemerintahan seluruhnya maka itu akan besar terjadi peluang potensi ya otoritarianisme atau tidak mau mendengar rakyat karena semua persoalan sudah selesai di tingkat elit maupun partai politik. Jadi kan tinggal ini kan apakah partai-partai kemudian misalnya kalau kami, kami akan melakukan rakernas tanggal 24 sampai 26 untuk menyaring seperti apa anak ranting ranting pdi perjuangan berpendapat kami akan berdiskusi dengan para sepuh sepuh partai senior tokoh-tokoh senior berdiskusi dengan para guru besar yang kemarin bersuara sangat keras dan lantang dengan kelompok-kelompok uh, pro demokrasi aktivis dan sebagainya jadi ada proses dan pada akhirnya uh, pada hari ini kita belum bisa memastikan posisi PD Perjuangan okay. karena belum ada ke arah sana. Tapi ada kekhawatiran untuk uh, kemudian pemerintah menjadi terlalu absolut begitu gimana tuh mas? Enggak jadi begini kalau kita bicara mengenai masalah sistem pemerintahan kita ini kan bagaimanapun kan presidensil bukan parlementer. Artinya benar-benar uh, oposisi itu adalah kita tidak melihat bahwa oposisi yang seperti parlementer. Jadi yang dibutuhkan oleh uh, masyarakat saat ini. Atau yang dikhawatirkan adalah bagaimana pemerintahan ini tanpa checks and balances. Tapi, kalau kita bicara mengenai masalah checks and balances, itu kita juga melihat bahwa lembaga legislatif itu sangat kuat untuk melakukan checks and balances. Itu tetap, karena bagaimanapun juga, bahwa dengan adanya eh, rapat kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap komisi dengan 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 DPR itu membuat satu kebijakan-kebijakan, membedah semua kebijakan. Meskipun Artinya parlemennya itu adalah ada di parpol koalisi pemerintah. Saya kira itu bukan menjadi sesuatu hal yang uh, barrier di uh, legislatif, karena permasalahannya begini bahwa saya kembali lagi bahwa DPR ini dipilih oleh rakyat, okay. dipilih oleh rakyat langsung, bukan partai politik. Hmm. Nah ini berbeda pada saat zaman sebelum reformasi nah ini dibutuhkan check and balances yang kuat yang bisa dilakukan nah dalam hal ini tadi saya juga menyampaikan bahwa program-program eh, kerja yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau yang eh, keberlanjutan kemudian sini ada masalah perubahan ini kan kita bicara mengenai masalah ada penyempurnaan Oke okay. penyempurnaan itu adalah sesuatu hal ruang yang bisa dipakai dalam masalah perubahan itu, merubah untuk penyempurnaan. Nah, Jadi, cocok itu. Gimana Kang Pipin? Iya, sebetulnya memang di DPR itu siapapun boleh berbicara apapun. <tuh> Merespon kebijakan pemerintah, tetapi memang yang membedakan di antara partai di luar pemerintah atau oposisi dan di dalam pemerintahan memang di luar pemerintahan itu kami tidak terikat dalam ikatan koalisi menteri sehingga kalau dalam beberapa kasus, misalnya, kalau tadi saya dengar Bang Deddy mengatakan bahwa kami sebetulnya tidak setuju, atau uh, apa sebutnya, tidak sesuai terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, karena memang bertolak belakang dengan ideologi ya, PDIP, maka... Uh, kami ketika di luar pemerintahan, kami bisa secara tegas untuk menolak itu karena banyak rakyat Indonesia saat ini, anak-anak muda saat ini kalau bahas baca betul undang-undang cipta kerja banyak kerugiannya buat kita, masa depan kita misalnya kontrak E, kerjanya semakin tidak jelas, kapanpun bisa diberhentikan UMR untuk UMP nya juga e, bisa suka-suka perusahaan dan sebagainya perusahaan juga bisa kapan saja memberhentikan hmm. itu persoalan-persoalan yang kami advokasi sebagai partai e, oposisi, partai <coughs> pemerintah kami tetap suarakan, kanal itu kami suarakan tetapi memang lagi-lagi ketika kita minoritas di parlemen maka kita tidak kuasa untuk uh, melawan uh, apa mayoritas yang ada di para pendukung pemerintah. Jadi bagi kami memang saya kira ya, kita tetap perlu bagaimana check and balance. Kita sebetulnya sama, sama punya pemahaman bahwa butuh check and balances ke depan, butuh uh, partai di luar pemerintahan yang lebih kritis, yang lebih produktif. Kalau tidak ada, memang bahaya. Makanya, itulah yang dilakukan oleh PKS ketika mengambil keputusan untuk berada di luar pemerintahan selama 10 tahun ke, ke belakang di era Pak Jokowi. Tapi itu kan dulu. Betul. Dan bagi kami ke depan besok juga bisa jadi kita berada di luar pemerintahan bisa jadi. Tetapi bisa jadi di dalam pemerintahan bisa jadi. Mana keputusannya kira-kira maslahat Madorotnya lebih banyak di mana? Apakah ketika kita berada di dalam pemerintahan ternyata kita nggak bisa negosiasi, nggak bisa celah PKS tidak bisa kritis misalnya dalam pemerintahan, tidak memberikan ruang untuk perbaikan perubahan untuk masa depan demokrasi Oke, kita misalnya. Pertanyaan gini, kalau tadi saya ngobrol ke Bang Deddy. Siap nggak PDIP sendiri jadi oposisi? Karena sekarang perolehan PDIP sebagai uh, suara di parlemen dengan porsi yang paling banyak. Tapi PKS kalau ditinggalkan sendiri jadi oposisi oh sih? Iya. Oh kami siap. Sejak awal kan kemarin juga 10 tahun siap. Jadi tidak ada persoalan bagi kami selama maslahat madorotnya lebih banyak di dalam atau di luar pemerintahan untuk rakyat Indonesia. Kalau misalnya memang harus di luar pemerintahan, kami akan ambil. Tetapi nanti ruang itu akan kami diskusikan setelah apa? Setelah memang ada. Apa komunikasi di antara uh, partai politik atau okay. komunikasi jadi gini. dengan uh, para stakeholder dan sebagainya? Sebenarnya, yang ditunggu PKS untuk memutuskan ada di dalam koalisi, apakah menunggu keputusan majelis syuro atau menunggu pinangan dari uh, Prabowo Subianto? Nanti pra dijawab bisa jadi ya, di dua <laughs> Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Pertemuan partai politik sana-sini jadi sorotan. Mungkinkah ini jadi jalan terwujudnya koalisi besar? Lantas bagaimana demokrasi ke depan? Jika semua satu haluan, dua arah. Usai putusan Mahkamah Konstitusi, siapa berani oposisi? Jumat 26 April, pukul setengah sembilan malam, live di Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres 2024 telah selesai. KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto. Anda kembali bersama kami di dua arah. Jadi saya langsung ke Kang Pipin. Jadi sebenarnya PKS ini masih belum memutuskan akankah ke koalisi ataukah jadi oposisi itu karena pertimbangan majelis syuro yang belum keluar atau belum diputuskan atau masih menunggu pinangan dari Prabowo Subianto. Jadi pertama tadi sebenarnya ada kesamaan ya kami dengan PDIP karena melihat partai itu bukan hanya sekedar milik elit partai pimpinan partai partai juga adalah milik kaula alit akar rumput kader partai, para pengurus dan para pemilihnya. Sehingga bagi kami memang kenapa tidak mudah untuk memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan karena mekanisme itu harus dijalankan. Kami harus betul-betul mendengarkan bagaimana dulu mereka memilih kita, punya harapan terhadap PKS, terhadap capres yang diusungnya. Tentu kami harus pertimbangkan, dengarkan. Saya tentu saya sampaikan, kekhawatiran kami adalah terjadi yang disebut dengan defisit demokrasi. Okay. Dana begitu besar, semua orang ber ...bonong-bonong untuk terlibat dalam proses pemilu dan pilpres tetapi ketika proses itu berjalan masyarakat ditinggalkan. Nah sekarang Jadi kalau PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan apakah PKS masih bisa mengkritisi seperti sekarang? Ya, tentu. Kayak bagi kami, ya, kalau kita melihat track record PKS ketika berada di dalam pemerintahan, memang kami kritis di situ. Jadi, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, kami pastikan bahwa nalar publik aspirasi itu bisa jadi. Bisa jadi, kalau misalnya, katakanlah PKS berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, kemudian ada undang-undang Cipta Kerja, bisa jadi PKS adalah partai yang menolak undang-undang Cipta Kerja itu. Oke, karena tadi kekritisan itu memang perlu disampaikan oleh partai, ya, karena itu pertanggungjawaban kepada publiknya. Apalagi ya saat ini ketika kami di luar pemerintahan, kami lebih leluasa. Baik, lebih leluasa saya ke Bang Bes. Bang Bes, kalau kemarin bawa narasi perubahan besar-besaran, apa yang akan dilakukan kalau masuk ke koalisi pemerintahan? Pemikiran kita tentang berbangsa bernegara ini kan jangan dipersempit dengan hanya bahwa oh kita kemarin berkontestasi hari ini yang kalah ikut-ikut aja lah. Bukan itu dong. Kontribusi pemikiran dari berbagai pihak dibutuhkan gitu loh ada yang berpikir di awal kan oh kami eh, eh, apa kelanjutan kami perubahan apa yang salah dengan kelanjutan dengan perubahan tidak ada gitu dua-duanya baik dua-duanya membawa eh, pesan bahwa kami akan lakukan sesuatu untuk masyarakat bangsa ini gitu nah yang paling baik tadi yang disampaikan oleh bang Wi eh, Wihadi, Wihadi. Bang Wihadi Bagaimana kemudian perubahan dan kelanjutan ini bisa bersama-sama untuk kemudian diterapkan untuk kebaikan bangsa. Oke. Okay. Gak ada, gak ada yang lebih daripada itu. Kontestasi sudah selesai. Ini kayak kita nonton itu UFC itu ya di salah satu stasiun TV. Mereka dari mulai ini bekelainya hebat sekali. Oke. Okay. Tapi begitu selesai bisa berpelukan gitu. Nah, nah. kita. Saya kira para politisi, para tokoh politik ke depan ini, para negarawan sudah bisa juga berangkulan untuk masyarakat uh, Indonesia. yang lebih baik. Ah, saya ke Bang Dedi. Bang Dedi, gimana memastikan demokrasi akan tetap berjalan kalau PDIP ditinggalkan jadi oposisi sendirian? Ya. Maksud gimana, suri? Gimana memastikan demokrasi akan tetap berjalan? Check and balance itu akan tetap berjalan kalau PDIP ditinggalkan sendirian, menjadi ya. oposisi? Saya kira suara-suara yang minoritas itu tentu akan bergema lebih kuat daripada suara dari kerumunan. Tadi seperti sampaikan Bung Ujang kalau PD Perjuangan sendirian memilih berada di luar pemerintahan, tentu kalau apa yang ditawarkan atau dikritik oleh PD Perjuangan tentu akan mendapat dukungan dari kelompok masyarakat sipil, dari para intelektual, akademisi, budayawan, masyarakat umum. Dan itu kami sudah buktikan ketika 10 tahun menjadi oposisi di zaman Pak SBY, buah dari sikap kritis dan berbagai Pandangan PD Perjuangan itu berbuah baik dengan memenangkan kontestasi pemilu yang sampai hari ini tiga kali berturut-turut untuk pileknya gitu. Baik. Jadi saya kira tidak ada kekhawatiran dan harap diingat juga PD Perjuangan itu didirikan untuk menjaga bangsa ini dan dalam konteks itulah kita lihat PD Perjuangan mampu membedakan mana yang namanya political uh, competition power game gitu ya dengan soal-soal elektoral. Baik. Ambil contoh ketika Ibu Mega menolak pengunduran diri tujuh menteri yang paling krusial di pemerintahan Jokowi karena pertimbangan stabilitas politik dan kepentingan bangsa. Jadi Oke. kami harus selalu bisa membedakan itu. Saya ke Mas Wihadi, Jadi koalisi besar ini apakah untuk bangsa dan negara atau demi kepentingan pemerintah semata? Jadi begini, kalau uh, kita bicara mengenai masalah stabilitas, berarti kan kita demi untuk kepentingan bangsa. Dibutuhkan stabilitas, maka dibutuhkan yang namanya uh, uh, koalisi yang kuat untuk mendukung pemerintahan. <laughs> check and balances atau kritisi. Nah, ini kan berbeda. Sebenarnya. Kalau kita bicara check and balances, berarti kan ada sesuatu hal yang memang harus dibetulkan, harus dicek okay. apakah ini betul atau tidak, sudah seimbang atau tidak. Bahasanya check and balances. Hmm. Tetapi, kalau kita bicara kritisi yang mengatasnamakan rakyat, ini berbeda lagi. Karena bagaimanapun juga, apakah suatu kritisi yang dikritisi itu atau kritisi atau kepentingan? Baik, nah, ini berbeda. Jadi, mesti harus dipisahkan antara kritisi dan kepentingan yang mengkritisi. Nah, jadi bagaimanapun juga, kekuatan pemerintah itu ada pada stabilitas nasional, baik itu stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas, poli, uh, stabilitas keamanan. Ini yang sangat diperlukan bagaimana membangun bangsa ini agar benar-benar kita bisa menyisakan rakyat. Oke, okay, Kang Ujang, koalisi yang besar akan membentuk stabilitas politik, hukum dan juga keamanan nanti. Saya tetap juga. Uh, ada kebutuhan begini. Lord Acton mengatakan power tends to call. Jadi kekuasaan itu cenderung bisa disalahgunakan. But absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang terlalu dominan juga penyalahgunaannya akan besar. Oleh karena itu, perlu kontrol yang kuat, pengawasan yang ketat dari kekuatan di luar parlemen itu. Ya kalau tidak ada partai oposisinya, katakanlah, maka kekuatan itu akan diambil oleh kalangan sipil society. Jadi kebutuhan untuk mengawasi, mengontrol pemerintahan yang terlalu kuat itu menjadi penting. Agar apa? Agar demokrasi menjadi kuat, e, bermartabat, dan sehat. Dan itu kebutuhan ya Mbak. Jadi kalau misalkan tidak menghadirkan partai oposisi seperti PDIP, justru kita khawatir bahwa ke depan demokrasi akan terdegradasi begitu. Baik, tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara bagi sebagian partai politik berada di luar pemerintahan mungkin bukan pilihan karena tak bisa mendapat jabatan dan juga menikmati kue kekuasaan. Meski demikian jalannya pemerintahan harus ada yang mengawasi dan mengingatkan dan itu bisa terjadi jika ada partai politik yang mau jadi oposisi. Oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi guna memastikan ada mekanisme check and balances dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan guna memastikan negara dikelola dengan benar dan tak serampangan. Guna memastikan semua program dan kebijakan dilakukan Demi kesejahteraan rakyat bukan untuk segelintir orang Guna memastikan keadilan bisa dirasakan semua warga negara Tak hanya segelintir elit dan juga orang kaya Itu dia dua arah, saya Liviana Cerlisa, sampai jumpa